Gianluca Pesotto, adalah pemain yang cinta mati dengan klub asal kota Turin, Juventus. Terbukti, dengan catatan 11 tahun berseragam Signoria Tua. Kecintaan Pesotto pada Juve, bahkan membuatnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Peristiwa tersebut terjadi, usai dirinya mengetahui Juventus terlibat kasus Calciopoli, yang membuat mereka terdegradasi ke Serie B pada tahun 2006. Gianluca Pesotto mengalami depresi berat, hingga nekat untuk mengakhiri nyawanya, dengan melompat dari gedung setinggi 15 meter. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan, dan hanya mengalami patah tulang akibat kejadian tersebut. Setelah ditanya mengapa ia nekat melakukan hal itu, Pesotto menjawab, "Kesetiaan dan kecintaan terhadap Juventus yang membuat saya seperti itu."